Kanan kiri. Okay. Agus boleh di kanan saya, Desta di kiri saya. Masing-masing dari kalian harus menjawab pertanyaan saya secara cepat dan juga secara jujur. Karena ini adalah Jajuli, jawab jujur kali. Harus dijawab sejujur-jujurnya. Apapun yang ngomong siapa sih? Ini mas, saya. Di belakang. Kok balik sih? Eh hey, bro. Hey. Desta. Jujur ya, awas lo bohong. Awas aja, gue tahu nih. Desta misalkan, ya, jawab jujur. Ya. Siapakah mantan Anda? Anda harus jawab jujur dulu ya. Ya. Jawab jujur mantan saya ini. Gitu ya. Ya. Oke, okay. Jawab jujur dulu gitu ya. Ya. Satu-satu apa bareng gitu sih? Satu-satu. Okay. Satu. Kita mulai dari Desta. Ya. Jawab jujur. Jawab jujur. Apa yang paling lo gak suka dari Ringo? Jawab jujur. Orangnya musiman. Kayak layangan ya? Ya. Oh, musiman okay. Sih. Setelah gue, lo oh, iya. Jujur. Oh, iya. Gue apa yang kita jawab? Gue gak usah bohong sih dong. Nah, orang kerap. Bapak-bapak tadi jagoan tadi masih ada gak sih? Terbang juga nih, ayo. Ringo Agus Kuncoro. Rahman. Jawab jujur. Menurut lo, dulu Desta tipe cowok playboy bukan? Oh, sangat. Sangat. Lu ngomongnya sembarangan. Lu tunggu yang jawab dong, bentar dulu. Sorry ya, sorry ya. Sabar. Lu juga playboy lo. Sabar. Kita definisiin playboy itu kalau misalnya boleh diartiin ya, maksud gonta-ganti ya. Iya. Ini orang kurang ajar lama-lama nih ya. Enggak, ya saya tahu lah. Jawabannya kebanyakan udah itu doang. Iya. Lu cuma iya doang dan enggak seru ya. Oke. Playboy. Lanjut. Anak laki-laki kamu main. Oh iya. Oh emosi dia. Enggak boleh lihat ke belakang. Ya, Desta. Vincent. Apa yang paling bikin lo kangen sama Ringo? Ah, jawab jujur. Dia orangnya sangat perhatian sama temen. Oh. Gue seneng diperhatiin sama Ringo. Ringo. Ya Desta. Oh, Vincent. Oh, saking ini. Langsung salah panggil nama ya. Jawab jujur. Menurut lo, Desta itu paling gak suka kalau... Desta itu paling gak suka kalau gue, guenya apa dianya ya? Bebas ya? Desta itu paling gak suka kalau gue itu masih kepikiran mantan. Nah, iya. Itu karena gue pengen dia tuh move on gitu loh. Loh, udah move on. Maksudnya, kalau gue paling gak suka kalau Desta pakai bedak sendiri. Jadi, terima kasih informasinya, tapi kita gak nanyain itu sih, tapi gak apa-apa, terima kasih. Tapi saya tambahin lagi ya, iya. Saya tuh paling sebel ngeliat orang bedakan sendiri dan Desta selalu memulai kalau bawa bedak tuh dia selalu, Ringo maaf ya. Gue gak suka gitu loh, dia itu. Bro, dan, udah gitu bedaknya yang putihnya dan bukannya itu beli hari hitam. Dan waktu belinya, waktu beli, dia minta gue temenin. Gue udah mulai jauh-jauh tuh, gak mau deket-deket karena thanksin kan nemenin orang cowok beli bedak gitu. Tiba-tiba dari jauh dia teriak, Ringo, di depan orang-orang. Jadi beli bedak gak? Padahal dia. Yang mau beli dia. Kan gue malu juga. Oh iya. Mau gak mau gue buang body ke lo. Sendiri. Biar lo yang malu. Ringo. Saya, Vincent. Apa, jawab ya. Jujur, apa yang paling bikin lo kangen sama Desta? Saya kangen dengan Desta yang selalu... apa ya istilahnya ngegodain dan ngerusuhin dan apa ya dia tuh kayak buat gue semua film-film gue itu setengahnya berperan sama Desta pak. Oh. Saatnya gue syuting di film lain yang nggak ada Desta itu gue berasa pincang. Yang paling pernah gue ingat adalah dia putus dengan pacar umur belasannya. Gue terharu lama-lama gue tonjok lo. Oke itu dia Jajuli jawab jujur Ringo dan juga Desta. Tapi jujur saya terharu loh. Saya juga loh. Dengar jawaban Ringo gitu. Aduh, saya... Nanti gue minta nomor telepon lo lagi ya. Nomor gue lo hapus. Hapus gue. Itu keterlaluan lo. Kemarin kesel. Ya, tapi lu berapa film sih berdua? Kita, gua kan total film udah ada 150 ya. Banyak banget. Banyak ya? Iya. Itu... Gila. Itu total film apa kembalian Mecin? 150 banyak banget. Ya pokoknya hampir sebagian besar film yang gue peran dan kita berdua itu... Ada lebih dari 5? Ada, lebih. Lebih dari 5 lebih. Lebih dari 10?
Gak tahu ya. Lebih ya kayaknya ya. Masa sih? Iya. Coba kita hitung-hitung deh. Baik, get married sampai 4. Empat. Kita gak pengen tahu kita bang sih, misalnya. Oh iya, okay. Kita nanya, kita lagi jelasin. Iya. Tapi kepanjangan ini. Jago okay. Merah, buka maling kuning. Oh iya. Lama. Tapi apakah lo tahu jawaban-jawaban dari tebak-tebakannya Desta? Nah, ini kalau ngomongin film ya, ini tebak gue teringat tebakan tentang film. Oke. Film? Film apa yang kalau diputer bikin mata kita silo? Ayo, susah nih. Apa? Loh kok aja? Jawab aja. Film action. Iya, betul. Dia tahu banget soal lo berarti nih. Dia tahu banget. Tahu banget ya. Lo bisa tahu. Udah paham banget lo dia. Berarti emang karena chemistry. Chemistry itu. Kalau bukan teman dekat emang gak tahu. Iya. Oke lah kalau gitu. Bagus, Rahman. Terima kasih. Thank you. Sukses. Terima kasih. Kita tunggu undangannya ke Bali nanti. Oh, amin. Segera, sun ya. Mudah-mudahan ya. Kita doain ya. Salam juga buat Sabai. Iya, nanti saya salamin. Sabai, bukan Sabai. Tanta.